Nah ini teman-teman tadi yang aku dongkel itu yang aku kira agak besar tapi barangnya lumayan juga. Alah bel kecret, kecret, kecret. Nah, ini bisa sampai 2 miliar nih kalau. Udah. Teman-teman dapat lagi ini bekas orang dulu ngambil, cuman dipotong atasnya saja sehingga bawahnya masih bisa tumbuh lagi. Dari atas kelihatan sedikit tapi begitu dibongkar, nah, kita tahu di situ ada bonggolnya kayaknya. Coba pelan-pelan. Aduh. Ini untung tanahnya agak lumayan gembur, jadi memang bawahnya tanah padas, cuman di atasnya ini kan bekas sangkulan, jadi dia agak lunak sedikit walaupun musim kemarau. Itu ada dua. Ini kayaknya yang agak lumayan. Lumayan besar, yang nggak besar-besar amat tapi udah lumayan untuk ukuran di tempatku, karena masalahnya memang jarang sisir, udah semua udah diambil sama orang-orang yang sekitar tahun 2000-an itu udah habis sisir, serut udah habis, jadi kita cuma kebagian sisa-sisanya saja ini. Tapi lumayan lah, kita masih nemu, masalahnya jarang. Ini untung aku berdua, jadi ada gantian untuk nyongkelnya ini. Jadi kencan untuk pulang, sengaja tadi sisir memang. Habis kerja, udah. Udah ada kegiatan, jadi ya gini lah. Berpetualang lah, cari sisir lah. Kadang nggak cuma dapat sisir teman-teman, kalau kita pergi bulang kadang dapat cewek, kadang dapat janda. Nah itu yang membuat kalau bulang tuh semangat tuh masalahnya di situ. Nanti tahu-tahu dapat nomor WA, ya kita lihat aja nanti seperti apa itu bonggolannya. Mudah-mudahan besar lah, bisa buat pengobat sakit hati. Lumayan besar kayaknya ini bang, apa bonggolnya teman-teman. Itu udah mulai kelihatan kan. Nah, itu udah kelihatan. Tapi memang agak dalam. Wah, lumayan. Lumayan besar, lumayan susah. Ikutin terus sampai itu lepas. Nah ini mas bro, hasilnya kayak gini tadi yang aku dongkel itu. Ya lumayan buat ngisi-ngisi pot. Ini termasuk gak besar-besar amat. Sekarang siap waktu balik, jadi terima kasih udah ngikutin
acara aku hari ini. Thank you, salam kenal untuk teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen. Dan thank you, salam satu hobi.